Skibidi makin merajalela di Minecraft. Bahkan sampai TV Man yang baru aja yang keluar ada di Minecraft, dia masih kalah melawan Skibidi ini guys. Tapi kalau dia lawan yang kecil, dia mungkin bisa menang ya guys. Dan sampai-sampai Skibidi pun yang katanya terkuat Minecraft sampai ikut turun tangan guys, karena sudah tidak bisa terkontrol lagi karena Skibidinya makin barbar. Dan yang kalian tahu, karena Skibidinya semakin sekarat, semakin dikit, datanglah Raja Skibidi guys. Raja Skibidi ini kuat banget, dia bisa mengeluarkan laser. Tapi ternyata ini yang terjadi. Karena dunia Minecraft ini semakin hancur, kita memutuskan untuk membuat rumah-rumah baru guys. Kita pura-pura untuk berteman dengan Skibidi, dan kita juga bakal berteman dengan Meramen dan TV Man agar mereka tidak menyerang kita guys. Hati-hati bapak gila, belakang mau ada Skibidi. Ayo bapak gila, makin wait di mana-mana ada Skibidi sekarang guys. Padahal kemarin kita udah mengalahkan markas ya bapak gila. Ya makanya ini sisa-sisanya masih yang kemarin. Makanya ini dia sekarang bapak gila. Oh iya, kan kita punya ide. Biar kita gak diserang Skibidi, kita bikin rumah Skibidi. Ayo. Tapi biar kita gak dibilang pengkhianat sama kameramen dan TV Man, kita bikin juga rumahnya mereka. Oke, itu bagus tuh. Wah, tapi di sini banyak banget ada Skibidinya bapak gila. Kita bikinnya di mana? Di mana itu kamu? Aku gak lihat kamu di mana sih bapak gila guys? Mana? Mana dia bapak gila ini guys? Oh, di sana. Awas. Oh my god, bapak gila. Hati-hati, Pak. Kamu di sini mau bikin apa? Itu mah bada ini lah, itu depan lu bapak gila. Oh kamu plaza. Iya, di patung. Ya udah deh, untung aja kamu pemikirannya bikin rumah Skibidinya di dekat Skibidi, jadi udah kamu gak diserang bapak gila. Kalau kamu bikin speaker man di sini udah pasti dibantai kamu sama Skibidi. Ya udah aku bikin di sini deh, kamu di sana ya. Okay. Jadi yang kita butuhkan adalah kita akan membuat ini guys. Ini harusnya nyerang ya guys ya. Kita serang. Ah, kalian lihat guys, serang Speakerman. Tapi guys, kalau Speakerman ini lawan rojonya Skibidi, bisa jadi Speakerman ini kalah. Bapak gila, di dalam rumahmu ada Skibidi, Pak. Itu makanya Skibidi dan Rayalela sekarang. Oh iya guys. Skibidi apa ini guys? Oh my god. Wah, ini betul lah guys. Rumah bawah tanah pun diserang, Pak. Untung rumahku masih aman guys. Oke deh, kita bakal bikin guys. Okay. Jadi seperti biasa aku bakal pakai bahan-bahan konkret ya guys ya. Jadi bahannya tuh simple. Kita bakal menggunakan yang warna putih dan warna hitam. Dan kalau speaker mungkin speakernya bakal warna agak abu-abu dan kehitaman ya guys ya. Dan ditambah matanya itu kita bakal merah. Karena guys, ini dia kita bakal bikin yang ini guys ya. Oh, tiga warna aja kayaknya cukup guys. Ini TV Man, berarti warna biru. Biasanya kan kalau TV itu warna biru gitu guys ya. Kalau lagi blue screen guys. Pak, cepet banget kamu bikinnya bapak gila. Ngono sekali kamu, itu depanmu Skibidi, kamu udah berteman sama dia? Enggak, aku lagi kamu plaza, dia lagi sunyi, aku nih, Mas Skibidi. Aku di sini lagi bikin rumah nih, aku jadi temanmu ya, jangan diserang aku. Oke, kamu bapak gila ya, kamu berbohong sama aku, kamu gak mungkin bikin rumah Skibidi. Beneran aku nih, santai aja, tenang aja, walaupun aku gila gini ya, tapi aku beneran mau bikin rumahmu. Kamu santai aja dan percaya aja sama aku. Kalau kamu bohong, aku bakal sikat kamu, aku kasih laser. Jadi guys, kakinya kita bakal bikin lah guys ya. Slap you. Kayak gini guys. Mungkin 3 aja udah cukup ya guys ya. Kita bikinnya kecil-kecil aja guys. Jangan kebesaran, nanti bikinnya susah. Ini sepatunya ya guys ya. Kita bikin kayak gini. Kita bikinnya 2 berarti guys. 2 begini berarti ya. 3x3 guys. Berarti tingginya ini agak kurang panjang dikit lah. Nah, di speakermannya hilang. Nah, ini dia guys, kameramen. Kita bakal kita bikinnya TV Man ya guys. Jadi TV Man tuh hampir sama kayak speakerman, cuman kepalanya TV. Tuh, kita lihat ya guys ya. Jadi setelah itu warna hitam. Hitamnya naik sampai atas sih guys. Semoga ini bisa jadi. Kita bikin rumah aman nih bapak gila. Iya, woi, sampai dikepung aku sama speaker man nih bapak gila. Buset. Maksudnya sama TV Man. Woi, diserang. Penyerangan terjadi. Ini dia bro, mati guys. TV Man ini pasukannya bapak gila. Makanya ini betul lagi jadi nih guys. Kakinya udah jadi ya guys ya. Tapi ini agak gelap deh, gak kelihatan jadinya guys. Itu pada perang guys. Wah, diserbu adik-adik. Wah, ini markas kameramen gak bakal harus kalah nih guys. Harus menang guys. Minimal buya ya guys ya. Bajunya apa? Kayaknya belum bisa cerita ini guys. Aku pakai parfum Frontera dulu guys. Namanya Artefak guys. Banyak yang nanya, bang, di mana kamu pakai parfum harum itu bang yang kamu sering pakai? Kalian tinggal beli aja di Shopee ya guys ya. Di Frontera Official Shop. Nama parfumnya Artefak guys. Ini wangi banget ya guys ya. Wangi orang-orang Arab guys. Salah satu sunnah harus wangi bersih. Terutama wangi sih guys ya. Nggak mandi tapi kalian harum. Mantap guys. Soalnya kemarin ada di jalan ngeliat aku guys. Terus minta foto, dibilang, bang Pros kok kamu wangi banget. Sampai mamanya nanya guys. Terus dia bilang, aku mau beli juga dong bang, itu punya abang ya. Iya, ini punya aku deh. Terus aku bilang, ini aku pakai Frontera. Namanya
Arteva di Prontera Official Shop di Shopee, guys. Nah, aku bilang kayak gitu kan. Terus mamanya langsung beli mamanya, guys. Terus anaknya bilang, guys, biar nanti pas kurban dia wangi ya, guys, ya. Kan karena di sana kan ada acara sembeli kambing dan hewan-hewan kurban lainnya, guys. Nah, katanya tuh biar dia itu paling wangi katanya, guys, nanti, guys. Makanya dia langsung beli ya, guys, ya. Ini sambil kita ngebul lah, guys. Belinya enggak satu lagi, guys. Langsung ke-6-6 rasanya, guys. Jadi katanya dia mau beli lagi, guys. Kalau kalian mau cobain, kalian bisa langsung ke Shopee ya, guys, ya. Kocak itu, guys, guys. Kalian juga dong, aku mau kalian semua harus wangi. Ya, Bapak Gila, ya. Bapak Gila udah pakai belum? Walaupun Bapak Gila bajunya sobek-sobek dan bau, tapi dia menggunakan parfum sekarang dan jadi wangi sekarang, guys. Mantap. Terima kasih ya kalian pernah tunggu like dan subscribe dalam hitungan 3 atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam, guys. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus kita bakal bikin badannya nih, guys, ya. Karena warnanya ini emang agak gimana gitu ya, guys, ya. Nggak kelihatan. Kita pakai warna ini aja, guys. Kamu udah jadi belum, Pak? Flash apaan, Bapak Gile? Terus bikin semirip mungkin sama badannya dia. Oh, flash. Iya, flash. Gimana Bapak Gila ini, guys? Pokoknya jangan sampai kita ketahuan lah kalau kita tuh menyerang dia, Bapak Gila. Oke, santai aja. Kita berteman dulu, guys. Nanti kalian nilai, guys, apakah rumah Bapak Gila bagus, kibirinya apa jelek. Ya, kita lihat aja nanti ya, guys, ya. Kita nilai, guys. Ada Prilly, ada Bocil bakal menilai, guys, ya. Ini badannya kayak udah cukup segini, guys. Cuma istilah kate nih ya, guys, ya. Ini mana badannya? Apa kita gedein dikit, guys? Gedein dikit lah, ya, guys, ya. Kita gedein, guys. Terlalu kecil. Kita nggak bisa bikin ruangan-ruangannya. Karena ini bakal ada ruangan-ruangan buat kita sembunyi, buat kita bertahan kalau Skibidi Giant itu nyerang, guys. Bapak Gila aman kan, Pak? Soalnya ini aku lagi bikin rumahnya kameramen, gede banget lagi syukurannya Skibidi Giant. Marah nggak sih dia kalau lihat ini, Bapak Gila? Waduh, guys, kita harus bikinnya cepat ini, guys, ya, biar nggak dimakan, guys. Cepet kali, Bapak Gila. Kita bikin sampai atas, guys. Badannya begini kayaknya udah cukup ya, guys. Ini dia, guys, kameramen dan TV man. Jadi kenapa TV man ini badannya aku bikin lebih besar ya, guys, ya? Ya karena TV gitu, guys, ya, berat gitu. Jadi kita bikinnya sebesar-besar mungkin. Nah, kayak gini, guys. Satu lagi sudah selesai. Satu lagi. Wah, sampai hujan-hujan begini, guys. Kayaknya ini Skibidi bisa mengatur cuaca, Bapak Gila. Iya, kan jago dia. A few moments later. Oke, jadi sudah jadi, hampir lah, guys, hampir lah, ya. Terus kita tambahin, bajunya, guys. Jadi bajunya itu kita bakal bikin kayak gini, guys, ya. Kayak gini, guys. Kayak gini. Ya udah cukup ya, guys, ya. Wah, agak ternyata, coy, agak cukup, guys. Nah, kayak gini mungkin it's better lah, guys, daripada yang tadi, guys. Terus di sininya kita tambahin warna putih. Ini adalah kerahnya, guys, ya. Jadi kerahnya sampai sini, kerahnya, dan ini adalah dasi. Dasi dari speaker Skibidi Man. Oke, guys, sudah jadi belum, Pak? Sampai mana kamu jadinya? Nah, kurang lebih kayak gini, guys. Terus kita bakal bikin lengannya, guys, ya. Lengannya tuh lumayan rumit, tapi kita bikinnya sesimpel aja. Karena tadi kakinya di bawahnya 3, tangannya udah pasti 3, guys. Masa kita bikin jadi banyak kan gak mungkin gitu ya, guys, ya. Nah, di sini juga 3, guys. Harusnya kayak 1 2 3. Sini 1 2 3. 1 2 3. Pokoknya 3 3 lah. Dan ruangannya di mana nanti, Bang Pros? Ya di badannya lah, guys. Di mana lagi, coy? Iya. Nah, tangannya agak besar berarti. Kayak gini, terus ke bawah, guys. Ke bawah, guys. Nah, kurang lebih tinggi itu sama, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, guys, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ini, guys. Aku percaya sama kamu, Bapak Gila, tapi aku masih punya keraguan sama kamu. Bunuh satu Speakerman, dan aku percaya kalau kamu adalah sekutuku, Bapak Gila. Oke, tenang aja, nanti aku bunuh itu si Speakerman. Tidak ada nanti-nanti, Bapak Gila, sekarang. Oke lah, lihat aja. Bapak Gila, kamu disuruh bunuh kameramen. Iya, disuruh bunuh aku. Wah, gimana nih, takutnya nanti kalau kamu bunuh kameramen, kita jadi musuh abadi kameramen. Ini soalnya aku bikinnya di sampingnya Skibidi, gimana dong? Wah, mau gak mau kamu pura-pura aja, Bapak Gila. Iya, pukul tapi jangan dibunuh, kamu bilang dulu sama kameramen, speakerman. Maksudnya gimana, Bapak Gila? Ini udah, kamu langsung laporin aja ke Skibidi Boss. Oke. Ya, aku mau ada yang melihatku bersama Skibidi melawan speakerman dan kameramen, dan kamu menang. Jadi aku percaya sama kamu, Bapak Gila. Tenang aja lah. Oke, Bapak Gila, aku percaya sama kamu. Tapi aku dengar juga katanya Bos Diamond bersekutu dengan kameramen. Dia ingin mengalahkanku dengan membuat kameramen raksasa. Apa itu benar? Wah, tidak tahu aku. Tidak ikut di
habis ini teman ini membuat rumah sekuidi. Awas saja kau mengkhianatiku, Bapak Gila. Nah, ini udah selesai guys. Terus kita tinggal bikin TV ya guys ya. TV nanti di sini bakal ada ruangan-ruangannya. Ruangan-ruangan tertentu guys. Karena ukurannya TV itu persegi panjang 19 banding 9. Kita kira-kira aja guys. Kayaknya ini kurang tinggi lagi dikit ya. Mungkin segini guys. Segini kali guys. Iya. Kalian berantem like dan subscribe dalam hitungan 3 atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam guys. 1, 2, 3. Nah, segini udah cukup. Terus di dalamnya kita bakal tambahin acara televisi lah guys. Gimana cara bikin acara televisi? Ya ini guys, random-random aja guys. Naruh-naruh seolah-olah ini adalah TV rusak gitu ya guys ya. TV berengas. Bagaimana? Ini aku udah berhasil mengabui Skin Diwiman. Hah? Maksudmu gimana Bapak Gila? Aku tipu dia. Aku bersumpah dengan dia. Serius? Kamu berhasil berarti kita rencananya ini? Mantap lah Bapak Gila. Berarti kita tinggal satu nih senjata kemarin. Kita harus menemukannya lagi dan kita kalahin Rojo Skibidi Man. Oke, guys, ini bakal bentar lagi selesai guys ya. Bikin kayak gini. Oke, guys, ini dia TV Man. Oh my god. Oh my god. Aku tantang buat kalian semua yang nonton video ini ya guys ya. Bikin kalian juga. Aku mau kalian semua tuh gak cuma nonton guys. Habis kalian nonton punya Pros Diamond ini, kalian bikin juga ya guys ya. Iya. Nah, udah jadi Bapak Gila. Oke. Buset, keren sekali nih guys. Berarti tinggal ruangannya aku bikin. Wah, Bapak Gila Skibidi. Ada yang mata-mata Bapak Gila. Untung aja ada Skibidi kameramen jumbo yang datang. Siapakah menang guys? Yes, Skibidi kameramen jumbo menang guys. Untung aja Bapak Gila diselamatin aku Bapak Gila. Oke, mantap. Kita bakal bikin pintunya itu sebelah sini guys. Eh, kok gelap guys? Nah, pintunya di sebelah sini guys. Eh, ya udahlah guys, gak apa-apa guys, di sini aja guys. Ini kita hancurin, di sini kita bikin tangga. Tangga menuju lubang. Eh, kelabang aja jadi punyamu nih. Punyaku ini besar sekali, emang punyamu kayak mana ya, Bapak Gile? Dari sini kelihatan tuh, kamu lihat itu. Sabar dulu, aku masang ini dulu nih. Belum jadi, Bapak Gila. Buset, masih kosong. Bantuin aku dong, bantuin. Oke. Kasih barang-barang, Bapak Gila, furniture. Mana sih punya Bapak Gila guys, penasaran aku punya dia. Mana punyamu, Bapak? Weh, jangan tete, Bapak Gila. Oh jangan tete, tapi Bapak Gile ini gak kali kok Bapak. Kita harus bikin rumah untuk jaga-jaga juga. Kalau ada yang masuk langsung tete aja. Ya bukan, gak gitu juga Bapak Gila. Yang lain dong. Gimana sih Bapak Gila ini guys? Ya kasur gitu kan. Baru masuk ngasih TNT guys. Wih. Nah terus gimana caranya kita ini guys ngeliat musuh ya guys ya? Mungkin di sini kita belum bikin sabuknya guys. Lumayan nih, jadi sabuknya ini adalah kaca ya guys ya. Kacanya di sini guys, lumayan guys. Gua bisa ngeliat lu Pak, lu mau ngapain Bapak Gila? Lagi bingung gua mau ngisi apa lagi. Di lock dia guys, takutnya kasih TNT lagi bencana ini guys. Buset keren guys. Oh my goodness, look at that bro. Sini juga biar sama kita kasih kaca lah guys ya. Cuman pintu masuknya cuma satu. Dan gitu juga lewat belakang guys. Karena ini adalah rumah Skibidi rahasia. Mantap Bapak Gila. Lanjutkan. Habis ini satu rumah lagi berarti kita bikin. Eh mana sih rumah Bapak Gila guys, aku belum lihat. What? Mana? Itu kan rumahmu Pak. Buset dah guys, besar sekali. Aku bilang mantap rumahku. Apa nih? Harusnya di atas dong, dikasih fans bawahnya gitu biar kayak melayang gitu Pak, biar estetik dikit lah. Nih kamu taruh pagar di sini. Kita naik ke atas dulu guys, naik ke atas guys. Kita bikin bagian atasnya guys ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik. Nah di sini kita kasih kaca lah guys, biar kita tuh bisa ngelihat kondisi di luar guys. Nah, what? Nah di sini Pak, kita bikin ruangan santoy. Kau bikin gininya, aku bikin gini deh. Bikin kursi-kursi lingkar. Stairs. Aku bikin api unggun tidak mati-mati guys. Nah ini dia Bapak Gila. Udah aman nih, kita bakal bersekutu sama keduanya. Kalau Skibidi menang, ya kita berteman sama Skibidi. Tapi kalau dia kalah, nah itu. Ngapain nih Bapak Gila naruhnya ngawur sekali guys. Depan mata dia naruh lampu ya guys ya. Ini harusnya di sini dong. Nah. Apa itu Bapak Gila? Nah di sini guys, mantap. Ini dia guys, tempat duduk nyantui men. Jadi kita bisa ngeliat api unggun gitu ya guys ya. Ini nggak usah dah, kita kasih api aja guys di sini begini guys. Ini kita matiin, kasih api aja sudah terang nih Bapak Gila. Oke sudah jadi guys, ini dia rumah kita guys. Mantap. Ayo Pak kita turun dulu Pak. Serius kamu sudah berteman sama Skibidi? Tidur dulu sini.
tidur ya terus kerjaannya guys. Udah pak, udah pagi nih pak, tapi kok masih hujan ya? Tidak. Kita turun dulu lah. Woi, dia ditangkap. Woi, ada skandal. Oh my god, Skibidi. Skibidi yang kuat pak. Mending kita ke kubur Skibidi aja. Wah itu dia, aku takut lah. Para kameramen di mana? Wah parah sih guys, jangan dong bapak gila. Ini ada satu nih. Ayo pak, yang terakhir kita bakal bikin Skibidi rumahnya si Speakerman. Kakinya warna hitam, atasnya warna putih. Yang gede. Jadi yang ini dia guys, kita bikinnya 5x5, 1, 2, 3, 4. Ayo pak, buruan pak, sebelum peperangan mereka terjadi, kita harus membuat kubu-kubuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih bapak gila, ini warna putih. Terus sampai atas nih, sampai atas. Ininya 5, berarti 3 kali lipatnya guys, 15 mungkin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu kok kegedean bapak gila. Kita yang pusing bapak gila. Oke. Ini dia guys, kita bikin yang sangat besar. Mau gayanya gimana? Menendang apa salto apa gimana bapak gila? Apa nendang Tsubasa guys? Pokoknya 15 lah. Jadi ini sudah paten. Nah ini udah paten juga guys. Jadi seperti ini guys ya. Terus kaki yang satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah disini turun juga 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang nggak apa-apa, nggak apa-apa, mempet aja bapak gila. 1, 2, 3, 4 ya di sini guys, di sini guys. Nah begini ya guys ya, jadi ini bakal menjadi Skibidi yang sangat handal. Jadi dia mau nendang karate kid bapak gila. Nah di sini 15 guys. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 8 aja kali guys. 8 terus. Wah, bingung gue ya. Subscribe dalam hitungan 3 atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam guys. 1, 2, 3. Kenapa lu kasih yang di sini? Kan aku bilang dia mau satu. Satu bapak gila ini. Astaga bapak gila ini guys. Terus kita bikin 15 berarti guys. 15 ya, baru berapa tadi ya guys ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ya, begini berarti guys. Ke atas berarti guys, sisanya guys. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enggak, sampai situ aja bapak gila. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia guys. Nah. Lulululululululu. Kok kayak gini ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Segini apa gila? Ayo kita bikin lagi guys. Jadi dia lagi nendang karate kid guys. Nah ini dia guys, tendangan karate kid. Wah ini mau nendang nih si kameramen ya guys ya. Terus di tengahnya ini kita tambahin lagi nih guys. Kita tambahin glass yang warna hitam. Jadi seolah-olah glass ini adalah sebuah sabuknya guys. Padahal ya sabuk gitu kan. Nah sabuknya di sini kita tambahin tapi agak maju sedikit. Ini beltnya lah ceritanya guys. Sampai sini guys. Sampai sini double dua. Biar kita bisa melihat apapun yang sedang terjadi nanti jika mereka berperang. Kamu dukung siapa bapak gila? Kalau Skibidi kalah, ya makanya itu bapak gila. Kita harus pilih dua ya guys ya. Ini antara dua makhluk ini lah guys. Takutnya kalah kita nanti. Ini sabuknya Ultraman di sebelah sini guys. Nah, baru di atasnya ini baju. Begini guys. Bukan bukan. Iya betul-betul bapak gila. Ke atas pak. Nah beginilah dia guys, si kameramen guys. Oh my god. Sampai tinggi lah bapak gila. Kakinya ya tinggi, masa badannya kuncil. Segini kayaknya udah cukup pak. Udah. Tapi kenapa badannya kecil ya pak ya? Gini. Satu lagi kita keluarin di sini nih bapak gila. Ayo pak. Jadi berotot nih berarti ceritanya pak ya. Iya. Ke atas nih bapak gila. Ke atas. Aku mau bikin tangannya berarti nih. Kita bikin tangannya itu simple aja guys. Gak usah susah-susah, yang gampang aja guys. Pokoknya 1, 2, 3, 4 ya guys ya. Soalnya kenapa 4? Kagak cukup. 1, 2, 3, 4. Nah 5 berarti. Oke. Oh my god, besar sekali nih adik-adik. Speakerman lagi mau nendang ya guys ya. Holy moly coy. Ya udah sekarang berarti kita tinggal bikin satu nih bapak gila. Apa tuh? Speakernya lah. Oke. Kita bikinnya 3 guys. Nih lehernya dulu ya guys ya. Kita bikin lehernya dulu. Lehernya kamu di sana bapak gila. Terus wah ini keren sih guys. Karena ini bakal jadi Speakerman berkepala 3 guys. Ini di bagian tangannya nih satu nih. Kamu di sana pak, ke sana. Ukurannya sama kayak tangan cuman lebih lagi 2 lah. Yang ini lehernya sampai sini ya guys ya. Ini alasnya sudah jadi. Terus kita bikin speakernya guys. Of course speakernya itu di dalam kotaknya guys ya. Ini tinggi aja, tinggi aja. Ayo bapak gila, kita bikinnya se-OP mungkin lah. Tinggi aja. Di dalam ingat pak, di dalam jadi pojoknya bapak gila. Lihat punya aku nih. Di dalam sini guys. Kira-kira bisa gak sih dia menggertak si Skibidi Rojo? Bisa lah, takut kan dia kan?
ini nggak ada berapa kali lipat aja guys, ini skibi terlalu besar ini. Iya. Aku sudah jadi satu, Bapak Gila. Ingat ya, kira-kira speaker tuh ada berapa lubang ya, Bapak Gila ya? Nih, nanti lubangnya kamu ikutin aku ya, Pak ya. Nah, kita bikinnya kayak gini, guys. Speaker. Cebob. Ini softwarenya terlalu kencang nanti nih, guys. Cebob. Ini satu lagi, guys. Kita taruh di sebelah sini, guys. Nanti cebob. Buat ngalahin si Skibidi Piu. Ya, jalos ya, guys ya. Kita bakal lingkarin. Lingkar pokoknya, guys. Oke. Jadi ini dia. Satu subwoofer OP. Nah, yang tengah-tengah nih, Pak. Ini agak tinggi, Bapak Gila. Iyalah, masa kecil ya guys ya. Aku tantang buat kalian buat bikin juga guys. Yang bagus nanti aku bakal komen di video kalian ya guys ya. Yang tengah-tengah itu lebih tinggi. Tumben Bapak Gila ada otaknya guys. Oke guys, ukuran udah jadi. Kita tinggal desain bagian depannya guys ya Bapak Gila, biar menyelesaikan sisanya guys. Ini mah besar banget Bapak Gila. Iya pasti menang Milan Skibidi. Menang lah, wah itu udah Skibidinya Bapak Gila guys. Ternyata di sana guys ya, udah menangkring dia menunggu kita guys. Jadi sekarang kita bikin subwoofernya. Cepet. Skirip. Jedep. Langsung KO itu guys. Skibidi kagak ada apa-apanya guys. Terlalu besar ini guys. Langsung pecah genang telinganya itu Bapak Gila. Gak ketolong lagi guys. Waduh speaker. Ngel dong. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. Ini pasti kalian pernah tunggu like dan subscribe. Dalam hitungan 3 atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam guys. 1, 2, 3. Oke guys, ini udah jauh. Ini astaga, kenapa kamu gak ngasih kacanya Bapak Gila? Kenapa kamu gak bilang? Oke guys, oh my god, just look at that bro. Ini dia guys, Skibidi Speaker Man. Dajjal. Mana sih dibilang rajanya sama Bapak Gila guys? Dari tadi aku gak ngeliat dia. Oh my god, dia loh guys. Hah, G-Man darahnya kok lagi banyak pak? Bisa gak sih nanti si Rojo Skibidi mati lawan Speaker Man ya? Kenapa Bapak Gila? Gimana? Oh iya guys, kok bisa ada Skibidi? Ya ampun, pak kabur. Buset, kok bisa lah kamu pasti Bapak Gila ya. Terus siapa lagi kalau bukan kamu Bapak Gila? Bener gak sih bukan Bapak Gila guys? Coba kalian komen guys, pasti kamu ini pak. Bikin tangan dulu pak. Ya kamu bikin tangannya dulu, mana sih Skibidi sebanyak kali? Astaga Bapak Gila. Kurung aja Bapak Gila. Bisa-bisa ada Skibidi di sini guys. Ini adalah penjara Skibidi ya guys ya. Minggir kau. Nah, ini dia guys penjara Skibidinya guys. Jadi enggak bakal. Nah, sini enggak ada, Pak. Mungkin dia suka tempat yang gelap. Dari sini kita bisa ngeliat semuanya Bapak Gila. Kalian rating guys, yang mana lebih bagus, punya Bapak Gila atau punya Pros Diamond yang TV Man atau bikinan kita berdua yang Speaker Man? Jadi kasurnya begini aja udah bagus guys. Ya udah kita keluar aja guys. Kita lihat pertarungan mereka guys. Yang penting rumah kita udah jadi. Ayo Bapak Gila. Kita akan melihat guys, pasukan kameramen akan melawan Skibidi Man. Kalau kita menang, kita udah punya rumah Speaker Man Bapak Gila. Kalau kita kalah guys, kita Skibidi toilet guys. Wih, ini udah ada mau ditantang Bapak Gila. Apa itu? Ini mulang tang. Menang tangga siapa kayak menang? Siapa yang menang? Kamu pilih siapa Bapak Gila? Aku pilih Skibidi, sorry. Gimana Skibidi? Alah, aku kameramen lah Bapak Gila. Yes, kameramen. Awas, belakangmu ada. Iya guys, hati-hati guys. G-Man ini guys, bukan kaleng-kaleng coy. Ini dia Pak, pertarungan Speaker Man melawan Skibidi Man. Rojo lawan Rojo guys. Ayo kalahkan dia. Aduh guys, kayak kalah nih Bapak Gila. Speaker Man bakal kalah nih kayak guys. Darahnya G-Man ini masih banyak sekali. Terus Bapak Gila, lihat Bapak Gila, hati-hati Pak. Kamu ngintip dari belakang pohon aja Pak. Belakang pohon Bapak Gila. Oh siapa kayak menang guys? Darahnya Skibidi baru berkurang seperempat. Mereka saling laser. Kamu mana Bapak Gila? Wah. Bapak Gila sembunyi belakang pohon guys. Mantap. Skibidi menang. Dia lawan. Oh diserbu lagi. Nice. Serang Rojo lawan Kroco. Waduh guys. Waduh. Kalah kayaknya nih pak. Raja Skibidi guys terkuat ini guys. Udah datang lagi pak pasukan kameramennya pak. Nyerbu dia. Nyerbu. Wah itu kameramen masih di belakang guys. Kayaknya dia lagi manggil prajuritnya Bapak Gila. Jangan ikut campur Bapak Gila. Biarin mereka perang nanti kalah. Oh mereka sudah nyerbu Bapak Gila. Ya guys, kan mereka sudah nyerbu guys. Kira-kira apakah bakal menang atau kalah guys? Oke, kita kuat nih,
Gimana ini, OP sekali guys. Waduh, waduh guys. Ini please yang bikin ini katanya Mondo guys. Bikin, kameramen jumbo yang bikin. Buset, buset. Siapa menang ini, Bapak Gila? Kamu tinti aja, Oke. Aku mau lihat peperangan dulu guys. Semua di laser loh sama ini. Skip ini kan sampai ngomong lagi nih guys. Ayo buruan Bapak Gila. Serang. Serang guys, serang guys, serang guys, serang guys, serang guys. Awas Bapak Gila meledak, Bapak Gila. Uy, ada meledak guys, ada meledak kah? Apakah bakal mati semua guys? Skibidi melawan, oh serangan bunuh diri. Bapak Gila, kamu mengkhianati Bapak Gila, rasakan Bapak Gila. Serang, rasakan Bapak Gila. Kamu tidak ada bersekutu dengan mereka, kameramen. Aku malah besar Bapak Gila. Pak, kamu sudah jadi musuhnya G-Man, Pak. Serang aja guys, kita bantu Bapak Gila guys. Kita serang guys, gimana jadinya kalau si G-Man ini mati guys? Wah cepet Pak, pasukan kita lagi dikit Bapak Gila. Waduh guys, ini perang sengit ini guys. Serang Bapak Gila. Hora. Hora. Woi. Menang guys. Mantap. Terima kasih Frost Demon, kamu sudah menyelamatkan umat Skibidi dan para manusia. Tapi tidak sampai situ aja Frost Demon, perjalanan kita masih panjang. Banyak Skibidi-Skibidi masih berkeliaran. Bahkan ada raja yang lebih kuat lagi. Hah? Masih lebih kuat lagi? Makanya kalian berdua harus siap siaga. Pikir rumah terkuat dan benteng terkuat. Mereka sebentar lagi akan datang. Nanti ya. Wah, di belakang Bapak Gila. Apa sih? Itu dia, lari. Lari Pak.